Halo guys, balik lagi sama Pilot Kriting. Kita coba sekarang pagi ini masih gelap gulita. Kita lihat ada perlombaan balap sepeda guys di sini pagi-pagi yang sangat asri ini. Kita akan coba ikutin mereka dari ketinggian pakai drone guys. Come on, let's check this out. Oke, kita nunggu GPS aktif supaya satelitnya ada dan set pointnya ada di titik ini. Itu pastiin dulu kalian, tunggu dulu sampai home pointnya aktif ya, baru kita bisa terbang. Jadi kalau home pointnya udah update baru kita bisa jalan. Karena kalau ada apa-apa lost, kita nanti tinggal aman tuh balik lagi drone-nya ke situ. Mana tadi yang lagi balapan sepeda? Kita coba cari di sini. Kita langsung maju terus, ikutin jalan ini guys. Kenapa pilot kita ngikutin jalan ini? Karena kalau misalkan jatuh gampang ambilnya. Nah itu doang. Kalau misalkan, nah itu ada rombongan sepeda guys. Kita ke sana. Kita jangan terlalu deket-deket ya, karena ini bakalan kedengeran sama orang-orang yang lagi olahraga di sini sebenarnya. Jadi Rocketing di sini ada di Summarecon Bekasi ya. Di sini ada tempat jogging area, jogging track. Kalian bisa naik sepeda, bisa jogging. Kita mau terbalik aja dah, kesana kejauhan. Kita mau naik ke atas ketinggian. Jadi kalian kalau mau ngeliat ke belakang, ada di spionnya di kiri kanan ada spion. Itu bukan spion ya, itu sebenarnya drone-nya yang lagi terbang, tampak depan dan tampak belakang. Kita balik lagi aja ke sini, nggak harus jauh-jauh banget ya. Jadi pilotting ini nggak tahu range-nya berapa ya, pilotting belum cek juga sih. Tapi so far sih aman ya kalau kita main pakai yang drone ini. Tidak perlu khawatir lost sinyal. Kalau kalian lost sinyalnya, dia akan return to home. Jadi kayak drone aerial, padahal ini drone FPV. Oke, kita belusukan di atas rumput aja. Jadi lebih aman juga kalau nanti jatuh guys. Jadi kita terbang ini di ketinggian atas pohon lebih aman. Kalau kita nggak mau bawa-bawa banget karena suaranya kelihatan. Coba kita hilangin dulu si spionnya supaya lebih jelas view-nya. Widih, sinematik banget dah ini. Drone mantap guys. Itu ke gedung sana kali. Bisa nggak ya? Karena kalau kita ada di bawah ya, kehalangan sama bangunan-bangunan. Ini kita kanan-kanan dikit. Tapi ngeri sedap guys. Nyemplung aja udah hilang. Oke, kita agak sini dikit aja, jangan cari resiko dah. Nah ini ada bangunan, jadi kalau pilotting ke arah kanan tuh takutnya kehalang sama bangunan ini ya. Kita coba terusin aja ke sini dah, yang aman-aman aja. Agak ke tengah dikit, jangan sampai ke ada bangunan itu, nanti ngambilnya susah, ada penutup. Nah kita coba ke arah sana guys, kita lihat ke jembatan ya. Coba kita lihat, set, mantap. Ini kenapa drone-nya seperti ini? Karena low sinyal RX-nya, guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Dia akan naik sendiri. Jadi naik sampai ketinggian yang udah kita set di goggle sama drone-nya. Kalau pre-kitting ini setting di ketinggian 50 meter dari atas tanah, dan dia akan langsung lari ke titik point home yang tadi udah di-set secara otomatis. Oke, nah, udah pre-kitting ambil manual lagi. Kita coba turun ke bawah. Ini kok nggak bisa turun. Kita coba turunin. Oke, dikit-dikit kita turunin ya. Nanti udah sampai bawah, kita coba cek nanti drone-nya seperti apa. Oke. Ini kok nggak bisa turun-turun guys. Karena stick-nya itu di posisi bawah pada saat tertentu home. Jadi kalau kalian low sinyal gini, stick-nya harus di center di tengah-tengah nih. Jadi pada saat kita mau ambil alih ke bawah, masih ada throttle yang buat turun. Ini ke bawahnya kok nggak bisa. Berarti coba naikin dulu kali ya. Saya coba naikin throttle-nya sedikit, full. Kita kemajuan sedikit. Kita coba naikin throttle-nya supaya dia ada space buat turun. Oke, ini masih ada, belum ada ini ya, pergerakan ya buat turun. Ini stay di atas terus guys, padahal throttle-nya udah turun ke -100 kalau misalnya kita di drone FPV. Nah sip, jadi kita naikin dulu kokang, nah naik turun, nah dia langsung bisa turun. Oke,
kita aman, alhamdulillah bisa turun dengan selamat. Tadi kehalang sama bangunan, jadi RX-nya los ya. Jadi kalau kita mau terbangin, pengalaman kita harus ada di tempat yang sangat tinggi baru bisa lebih aman terbangnya. Oke, kita landing aja di sini supaya nggak kotor. Kita diem di atas ini. Oke, sekian aja deh. Tes terbang lagi sama field greeting, lain kali kita tes lagi di tempat-tempat yang lebih menyenangkan. Bye bye guys, ciao.